Halo Ananda, hari ini kita akan belajar cara menghitung luas menggunakan persegi satuan ya. Jadi ini persegi satuan, ini persegi satuan. Nah, sekarang ini ada bangun. Ini bangun datar persegi panjang. Nah, jadi kita akan menghitung berapa luasnya. Perhatikan. Nah, caranya 1 2 3 4 5 6. Perhatikan, ini pas ya. Nah, jadi luasnya 1 2 3 4 5 6. 6 persegi satuan. Persegi satuan. Nah, sekarang kita lihat lagi bangun datar berikutnya. Ini ada bangun datar. Ini sekarang kita hitung berapa luas bangun datar ini ya. Perhatikan. Kita menggunakan persegi satuan yang kita telah siapkan tadi ya. Nah, kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Jadi bangun datar ini luasnya adalah 15 persegi satuan. Nah, jadi yang luas itu artinya semua bagian dari bangun datar tersebut adalah luasnya ya, luasnya. Nah, sekarang kalau ada bangun seperti ini. Ini bangunnya seperti ini. Bagaimana luasnya? Nah, sama seperti tadi ya, kita hitung dengan menggunakan persegi satuan. Tiga, empat, enam, delapan, sepuluh, 11 13 14. Nah, jadi yang tadi ini 15 tadi sudah kita tulisnya. Nah, seperti rupanya yang bentuknya seperti ini juga 15. Nah, jadi seperti inilah cara kita menghitung luas menggunakan persegi satuan ya. Jadi semua bagian dari bangun datar ini kita hitung ya. Jadi yang namanya luas itu adalah seluruh bagian dari bangun tersebut. Nah, kita perhatikan contoh berikutnya. Nah, sekarang ada persegi panjang yang di dalamnya sudah ada persegi-persegi satuan. Nah, sekarang kita mau menghitung berapa luasnya. Nah, perhatikan. Jadi supaya cepat, tadi kita sudah menjelaskan bahwa yang namanya luas itu adalah semua bagian. Nah, jadi kalau seperti ini, kita cukup menghitungnya seperti ini. Kita hitung dulu bagian panjangnya. Ini panjangnya, ini lebar. Ini panjang, ini lebar, panjang, lebar. Nah, kita ambil saja satu sisi panjangnya, ini panjang. Ada berapa persegi satuannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, perhatikan. Yang lebarnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya.
Sekarang kalau kita hitung semuanya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. Ada 40. Nah, jadi kalau seperti ini kita bisa menebak bahwa ini akan diperoleh, 40 ini diperoleh dari 8 dan 5 dengan mengalikannya. Nah, jadi kita tidak perlu menghitung semuanya, kita cukup menghitung satu sisi saja, satu sisi panjang dan satu sisi lebar. Nah, sekarang kalau ibu hapus satu baris. Nah, satu baris ini ibu hapus. Nah, baris ini juga ibu hapus. Nah, jadi seperti ini perseginya ya. Nah, ini kita hitung bagian panjangnya. 1 2 3 4 5 6 7. Panjangnya 7. Nah, berarti kali. Lebarnya 1 2 3 4. Lebarnya 4. Nah, 7 dikali 4 sama dengan 28. Nah, sekarang kita uji. Benar enggak ada 28 persegi satuan? Mari kita hitung sama-sama ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ya, 28. Nah, jadi beginilah cara menghitung luas. Jadi kita cukup menghitung bagian panjangnya saja dan menghitung bagian lebarnya, kemudian kita kalikan ya, kita kalikan. Nah, demikianlah Ananda, semoga kalian semua pahamnya. Terima kasih.